Exploring to Esa Agro Wonogiri. Kita akan belajar tentang lada sambung. Desa Dayu terletak di daerah Karang Tengah, tepatnya di Desa Jeblokan, Wonogiri, bersebelahan dengan Punung Pacitan. Ini jalanan menuju ke daerah Jeblokan, di mana kita naik turun gunung. Dengan ketinggian sekitar 500 mdpl, yaitu meter di atas permukaan laut, daerah Dayu sangat cocok sekali untuk tanaman yang bersifat perdu. Oke, kita sampai di Esa Group, ini di rumahnya Mas Eko. Kita akan belajar tentang lada sambung. Nah, ini merupakan tanaman perdu dari hasil sambung. Lada sambung merupakan hasil grafting tanaman lada dengan melada sebagai batang bawah. Selain batang kuat terhadap penyakit busuk pangkal, batang bawah juga mudah tumbuh. Di sini ada kemukus. Kemukus adalah tanaman yang tergolong dalam genus pipor, biasanya diambil untuk minyak atsiri. Berada di ketinggian 500 mdpl daerah Wonogiri, tepatnya sih daerah Dayu. Nah, kita lihat sebelah kiri kita, di lereng kita lihat ada tanaman porang, usianya sudah 2 tahun. Di bawah sini kita bisa lihat berbagai macam tanaman lada sambung yang rencananya akan kita kembangkan. Hasil pupuk yang siap diaplikasikan. Pupuk organik ini merupakan kolektif dari kumpulan kotoran hewan dan dedaunan yang difermentasi kemudian menjadi unsur hara bagi tanaman tersebut. Ini lada sambung di usia 1 minggu. Satu minggu setelah tanam. Airan pakainya nalon. Ini contoh lada sambung yang usianya sekitar 1 tahun. Bisa kita lihat di sini kita pakai penyangga kayu randu. Nah, ini salah satu pemanfaatan kayu hidup buat penyangga, karena kita meminimalis penyangga kayu mati. Jadi kita tinggal potong aja nanti kalau sudah mulai tinggi. Biasanya saya serempak satu keluar kentang bertahap, 1 tahun paling nggak 1 kilo. Oke, 1 tahun 1 kilo, luar biasa. Kalau 1 kilonya 60.000 aja udah, berarti 600.000 guys, luar biasa. Yang agak sulit dikembangkan yang karena alasannya. Terus hasilnya juga beda. Buahnya seperti ini. Pang-pang. Varian anu. Unik. Pepper taker. Cuma kecil ya. Bau pertama masih rontok di sana. Namanya pepper. Pepper taken, ini salah satu varian lada yang unik dan mungkin lebih mahal daripada yang biasa.
cenderung susah karena kambiumnya agak sedikit, kambiumnya nggak seperti yang pada umumnya. Alasannya itu lanjarannya yang hidup tuh kenapa? Menghindari yang batang kayu mati kenapa? Susah cari kayu mati. Kita susah cari kayu mati. Oke. Tanaman lada bisa difungsikan untuk tanaman produktif di kanan kiri rumah, serta bisa diambil estetikanya karena bisa ditanam di dalam pot. Ada varian lada India, jadi corak daunnya itu lebar sekali, lebar dan tebal. Buahnya panjang, dan tahan penyakit. Ini ada vanili guys, vanili itu ternyata keluarga anggrek. Jadi kita lihat batangnya ini. Ini batang vanili. Vanili seperti ini. Oke, ini jenis yang India atau Sri Lanka, orang nyebut. Tebal, fotosintesis lancar. Kayak suruh ya. Thank you.